Rakyat kecewa, Menteri Pasola cap ayam. Semalam, Jom China ada melaporkan tentang harga minyak masak yang membebankan rakyat jelata dan memohon pihak kerajaan atau menteri berkaitan agar bertindak segera demi kebajikan marhain. Namun, jawapan yang diterima daripada pihak kerajaan sangat menyakitkan dan mengecewakan. Terlalu dangkal, tidak dapat diterima langsung pada waktu ini. Pengguna boleh mendapatkan minyak masak bersubsidi di pasaran sebagai alternatif mengatasi masalah kenaikan mendadak harga minyak masak dalam botol 5 kg ketika ini. Inilah kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid. Katanya pengguna mempunyai pilihan untuk mendapatkan bekalan minyak masak bersubsidi dalam bungkusan polybag 1 kg yang kualitinya setanding dengan minyak masak dalam botol. Menurutnya, minyak masak bersubsidi dijual dengan harga RM2.50 1 kg berbanding minyak masak dalam botol yang harganya tidak dikawal kerajaan dan dijual pada pelbagai harga dan berat. Bekalan ini mencukupi untuk menampung keperluan 32 juta rakyat Malaysia dan rakyat ada pilihan untuk mendapatkan minyak yang lebih murah. Terdahulu, tinjauan mendapati harga minyak masak botol 5 kg mengalami peningkatan mendadak sehingga RM35 sebotol. Berikutan kenaikan harga sawit di ladang yang kini dilaporkan naik sehingga RM1,000 setan berbanding RM300 setan sebelum ini. Isu ini turut menimbulkan kekecewaan dan kemarahan ramai pengguna Twitter terhadap Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional. Pengguna yang menggunakan sos TZ berkata, "Munasabah untuk kamu, wahai Menteri. Tapi ingat, membebankan rakyat marhain sekalian. Patutnya cari jalan untuk bantu rakyat, bukan memberi alasan." Manakala pemilik akaun Nik Yahya 2 pula mencadangkan kerajaan untuk menetapkan harga lantai dan harga siling untuk minyak masak 5 kg. Pengguna Arif Al-Atas pula menyuarakan kekecewaannya dengan mentadbiran kerajaan PN yang gagal menjaga kebajikan rakyat. Kalau tak dipilih rakyat pun bukan suka-suka bagi statement atau kenyataan. Jadi pemimpin ada masih terikat lagi dengan rakyat. Fikir rakyat dahulu baru fikir perut sendiri. Nasiblah Malaysia, katanya. Sungguh, kenyataan Menteri Perikatan Nasional berkaitan dengan harga minyak masak sangat mengecewakan. Menurut Ketua Amanah Kawasan Tanah Merah Hisham Fauzi, kenyataan berkenaan hanyalah satu kenyataan melepaskan batuk di tangga dan tidak lebih daripada hanya satu alasan lemah yang sangat mengecewakan rakyat terbanyak. Kita negara pengeluar, bukan kita beli dari luar minyak itu. Kerajaan boleh tetapkan satu sistem atau instrumen harga kawalan bagi mengekang harga minyak masak yang sudah naik sekali ganda di pasaran dalam jangka setahun, ujar beliau. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa Biro Komunikasi Amanah Nasional menegaskan bahawa kerajaan tidak boleh bersandarkan alasan logika harga sawit dunia yang tinggi sekarang. Maka rakyat kena ikut membayar harga yang tinggi bagi mendapatkan bekalan minyak masak. Ia adalah satu logika yang salah. Kalau nak diikutkan harga pasaran dunia, sekarang getah murah. Tetapi kenapa tayar tak turun harganya? Tambah beliau, kerajaan sepatutnya meletakkan had harga maksimum. Kena ikut sebagaimana kerajaan Pakatan Harapan buat pada harga petrol dulu. Ada harga maksimum walaupun harga diapungkan mengikut pasaran dunia. Itu fungsi kerajaan. Kerajaan kenalah mencari kaedah macam mana pun untuk tidak membebankan rakyat dan bukan semata-mata serah kepada takdir, sindirnya. Ahli Parlimen Sepang YB Hanifah Maidin dalam hantarannya di Facebook beliau semalam membuat kita tersenyum sinis. "Hish, macam tak percaya laporan berita ni. Betul ke Menteri Gomen tebuk atap habak lagu tu?" "Tak kot. Depa salah report kot." "Bukan apa. Ingatkan di tahun 2021 tak dengar lagi hujah lagu tu." Dulu-dulu agak biasa dengar hujah lagu tu. Bila harga kereta naik, depa kata, "Hampa janganlah beli kereta. Pilah beli motor." Bila harga minyak naik, depa kata lagi, "Hampa janganlah guna motor, pilah guna basikal." Bila tol naik, mereka kata, "Hampa janganlah guna highway." Abang Mak Sabu pernah habak kat saya bila dia tanya seorang makcik tua yang duduk di flat rumah murah tingkat 23. Lift rosak ketika itu. Abang Mat pi menyapa, "Makcik, kesian kan lift rosak?" Makcik tu jawab dengan sempoi, "Tak apa, ada tangga," cerita Hanifah. Jadi nampak atau tidak bagaimana reaksi rakyat tentang kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh para menteri tebuk atap ini? Bukan tidak percaya, tetapi sukar untuk dipercaya bahawa kenyataan sedemikian keluar dari mulut seorang menteri. Menteri Pasola atau Menteri Cak Ayam sekalipun, anda perlu menyiasat punca peningkatan harga bukan sahaja minyak masak tetapi beberapa barangan lain yang terlalu mendadak. Jangan menjadi pahat yang hanya bergerak apabila diketuk. Contohilah bekas menteri yang kalian jatuhkan sebelum ini yang tidak segan silu turun ke lapangan untuk meninjau sendiri keadaan semasa rakyat.